Nah guys ya, untuk tampilannya seperti gini guys ya, untuk COC-nya sendiri. Oke. Kalian bisa lihat sendiri guys ya, untuk game COC-nya tersebut lagi muat-muat guys ya. BTW di sini aku nggak apa namanya, dulu aku nggak pernah main COC, pasti di sini kita langsung yang pertama kayak tutorial gitu guys ya, bikin akun itu. Oke, di sini kita tunggu dulu untuk COC-nya tersebut apakah ini nge-lag di Oppo 37F ataupun di Oppo Kentang guys ya. Nah, untuk di sini ada pemberitahuan penting guys ya. Nah, untuk di sini kita klik aja oke guys ya. Yo, halo guys. Bruh. What's up guys? Welcome back my YouTube channel Ngurah Derah Tutorial. Oke, anjay. Oke guys ya, seperti biasa di sini kita bakalan main. Seperti biasa di sini kita bakalan bikin konten tutorial lagi guys ya, yaitu konten tutorial HP Oppo A37F yang kalian requestin ataupun yang kalian tunggu-tunggukan ya guys ya. Kemarin kita udah bikin konten GTA San Andreas, GTA 5, game Free Fire, Mobile Legends, COD dan game lainnya guys ya. Di sini ada yang request, "Bang, coba download game COC ataupun mainkan Bang di HP Oppo A37F ataupun di HP Kentang." Oke. Jarang-jarang ya guys ya yang suka main COC guys ya, yaitu Clash of Clans itulah sih guys ya. Nah, di sini aku bakalan bikin kontennya. Nah, untuk request ataupun untuk komen kalian itu seperti gini ya guys ya, biar kalian tahu. Oke, nah kalian harus simak aja video ini sampai selesai agar kalian itu tahu ya guys ya. Dan sebelum menonton video ini, saya harap jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen dan share agar aku lebih semangat lagi bikin konten buat kalian semua bagi pengguna HP Oppo A37F ini. Oke. Di sini tanpa banyak lama-lama kita langsung masuk aja ke inti videonya guys ya. Oke, let's go. Nah guys ya, untuk di sini aku belum gini guys ya, belum install game COC guys ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri, ini game booster yang kemarin aku pakai, aku udah bahas dan aku udah upload kemarin guys ya. Nah, untuk di sini kita download terlebih dahulu guys ya, ataupun install gamenya terlebih dahulu guys ya, yaitu COC di HP Oppo 37F. Di sini kita klik aja langsung COC. Oke, di sini Clash of Clans ya guys ya. Oke, di sini kita install terlebih dahulu, klik install. Oke, kita tunggu dulu lagi guys ya. Oke, kalian klik terima. Oke guys ya, di sini kita tunggu terlebih dahulu guys ya untuk penginstalnya guys ya. BTW di sini kita bisa install di Play Store guys ya. Misalnya kalian itu nggak bisa diinstal di aplikasi Play Store, kalian bisa downloadnya melalui aplikasi Google ataupun Chrome. Kalian bisa download lewat sana guys ya. BTW di sini nggak bisa guys ya. Kalian bisa langsung ini guys. Kalau mau linknya ada di kolom deskripsi guys ya. Biar kalian langsung tekan aja langsung ke Play Store downloadnya. Oke. Di sini kita tunggu terlebih dahulu lagi mengunduh ataupun menginstal dari aplikasi COC guys ya. Nah guys ya, untuk di sini kita udah selesai menginstal game dari COC-nya guys ya, dan di sini kita langsung gaskan mainkan guys ya di HP Oppo 37F ataupun di HP Kentang guys ya. Di sini kita scroll ke belakang, hapus aplikasi yang berjalan di latar belakang. Setelah itu kita langsung buka game COC-nya tersebut ya guys ya. BTW di sini aku bakalan step dulu guys ya biar rapi gitu. Oke, langsung kita masuk ke dalam gamenya. Oke, let's go. Nah guys ya, untuk tampilannya seperti gini guys ya, untuk COC-nya sendiri. Oke. Kalian bisa lihat sendiri guys ya, untuk game COC-nya tersebut lagi muat-muat guys ya. BTW di sini aku nggak apa namanya, dulu aku nggak pernah main COC, pasti di sini kita langsung yang pertama kayak tutorial gitu guys ya, bikin akun itu. Oke, di sini kita tunggu dulu untuk COC-nya tersebut apakah ini nge-lag di Oppo 37F ataupun di Oppo Kentang guys ya. Nah, untuk di sini ada pemberitahuan penting guys ya. Nah, untuk di sini kita klik aja oke guys ya. Klik aja oke. Oke, untuk tampilannya seperti gini. Kita kecilin terlebih dulu.
Oke, selamat datang di apa namanya ini? Di Sep. Oke, kami sudah lama menantikan kehadiranmu, Anja. Oke, di sini seperti biasa, guys ya, kita klik aja dulu. Oke, desa baru, gila sih. Oke. Oke. Kita klik itu toko dan kita klik ini, guys ya, buat bom. Di sini kita pasang. Oke, kita pakai gem. Nice. Oke, dia maju sini, sini maju. Dia mau nyerang kita, guys ya. Ini kalau aku tahu sih ini goblin ya, guys ya, yang suka cari-cari uang itu, guys ya. Gila sih. Oke. Mampus lu, mampus. Oke, mantap. Oke, view nyaris saja. Terima kasih, sip. Oke, siap. Oke, seperti gitu, guys ya. Oke, sekarang. Oke, di sini kita tunggu dulu. Kita disuruh untuk menyerang, guys ya. Menyerang yang ini, kita pakai wizard yang ini. Oke. Seperti biasa, kita disuruh untuk tutorial kayak menghancurkan gitu ya, guys ya. Oke, hebat. Di sini kita langsung wasmi TH-nya tersebut ya, guys ya. Aku dulu sih sering main, guys ya, sih bukan sering, artinya pertama main setelah itu aku hapus, guys ya. Enggak suka aku main game gini, guys ya, COC. Sih enggak suka, gimana sih? Enggak seru gitu loh. Seru juga. Oke, di sini kita udah kedua, kamu bisa mulai dengan oke, kita ke toko. Di sini kita beli apa namanya gem, di sini kita beli rumah tukang, guys ya. Seperti biasa, rumah tukang, di sini ke toko lagi. Seperti biasa, kita beli rumah tukang, guys ya. Ya gitu aja sih, bangun rumah kalian, bangun gini kalian, informasi TH kalian, guys ya. Ini kenapa, Cok? Oke. Kita beli gini, guys ya, elixir, oke, gem. Oke, udah. Intinya ini kita baru TH pertama, guys ya. Oke, kita centang. Seperti gitu aja sih. Lagi ke toko, di sini kita beli gini, guys ya, tambang. Oke, pakai gem. Oke, di sini diserang kita, guys ya. Oke, kita ke toko lagi, kita beli gini, guys ya. Rumah gini, guys ya, buat apa namanya? Cari pasukan gitu, guys ya. Ini. Kita pakai oke. Nah, seperti gitu guys ya, kita bikin pasukan. Untuk BDW di sini kita baru TH berapa sih, kita lihat dulu. Oke, level 1 guys ya, gila sih. Oke, cukup sampai segini aja untuk Oppo 37F bisa memainkan game COC tersebut. Intinya gak nge-lag sama sekali guys ya. Oke, thank you buat kalian semua yang udah request, ada juga yang pengen main COC. Siapa yang suka main COC, komen aja di kolom komentar guys ya. Oke, thank you buat kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, like-nya agar aku lebih semangat lagi bikin konten buat kalian semua bagi pengguna HP Oppo A37F. Dan kita akan bertemu di next video guys ya. Oke, bye.